Kali ini kita akan menggunakan filter Instagram untuk menentukan siapa tim Pokemon kita. Kita akan pakai filternya sebanyak 2 kali teman-teman, dan kita akan memilih 6 dari 12 Pokemon yang kita dapetin buat dijadiin tim, lalu nanti kita akan battle timnya. Oh iya, semua Pokemon yang kita dapat nanti diubah ke evolusi terakhirnya ya. Jadi misalnya dapat Magikarp, berarti nanti yang dimasukin ke tim itu Gyarados, dan kalau dapat shiny berarti jadi shiny juga. Jangan lupa subscribe. Oke, kita lihat siapakah tim yang ya Allah. Iya. Weh, Mew. Yes. Oke, kenapa gue gak jauh-jauh dari Mew? Ya Allah, Crobat. Ini ada gak? Wih, Dawn Spar Shiny. Pineco. Ini ada gak anjir di Sword and Shield? Wah. Gue coba sekali lagi deh ya. Ini just in case ada Pokemon yang gak ada. Ini tim strength-nya burik banget, cok. Oke, kita coba sekali lagi just in case. Tadi ada yang gak ada ya. Kita replace dari sini. Ya Allah, ini Whiscash, Farfetch'd. Weh, Lapras. Oke, Lapras. Kingler. Grodon. Oke. Oke, kita bisa milih 6 dari 12 ini ya. Kita coba bakal dapat siapa timnya. Charmeleon, Mawile, Torkoal, Loudred, Dragonite shiny. Wah, GG. Dan Duskull ternyata ya. Oke, lumayan lah ini timnya. Lumayan GG. Semoga saja kita bisa ngatur-ngatur timnya. Percobaan kedua, kira-kira dapat siapa nih? Marowak, Scyther, Illumise, Azumarill, Tyranitar. Wah, GG Golduck. Wow. Tim yang kali ini lumayan GG. Ini kita tinggal milih 6 dari 12 yang udah kita pilih sih sebenarnya. Jadi, gua bakal mix tim gua dulu untuk melawan timnya Bang Falpro. Oke guys, jadi ini adalah tim yang akhirnya gua ambil dari filter Instagram tadi ya, dan karena gua dapetnya burik, jadi mau gak mau gue bakal si Dunsparce ini karena gak ada pilihan lain cuy. Gue dapet Snubbull, Granbull, tapi dia gak ada di Sword and Shield. Terus Pineco, Corretress, Fluffy, Ampharos gitu-gitu juga gak ada. Pineco, Corretress gak tahu sih ada apa enggak, cuma kayaknya itu burik juga. Terus gue dapet Golbat kan ya, jadi ya sesuai peraturan kita selalu dapat evolusi akhirnya teman-teman. Jadi gue bawa Crobat di sini. Terus dari filter yang keduanya kan gue dapet Kingler, Krabby atau Kingler gitu ya. Ya pokoknya gue ambil Kingler. Ini Gigantamax juga. Terus dapat Groudon. Jadi ini super nice banget. Plus gue dapat Lapras yang namanya itu subscribe. Jadi buat kalian semua yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu teman-teman. Karena 50% sampai 60% dari kalian yang nonton video ini belum subscribe. Tolong klik tombol subscribe di bawah ya, untuk konten-konten menarik dan konten-konten Pokemon seru lainnya teman-teman. So ya, strategi yang akan gue pakai di sini ya, gue akan sedikit brief. Jadi Mew gue kasih Call Burberry supaya dia kalau di crunch apapun atau di sucker punch atau apapun punyanya Bang Rio, dia nggak mati gitu. Dia makan berry Call Burnya supaya damage dark type nya itu nggak gitu sakit teman-teman. Terus gue bikin Timid ya biar ngebut. Terus gue bawa Nasty Plot, Psychic, Thunderbolt, Focus Blast di sini. Terus Dunsparce sumpah gue bingung sebenarnya dia mau ngapain. Jadi gue bikin tebel plus sakit aja. Terus itemnya leftover biar dia makin gak mati-mati teman-teman. Plus gue kasih move-nya itu Yawn. Jadi ya dia bisa nge-Yawn. Terus Takedown sama Body Slam buat step tipe normalnya. Terus Curse ya biar dia tambah tebel. Terus next Crobat ini gue kasih Focus Sash supaya dia gak langsung di one shot teman-teman. Jadi teknik gue ya, gue pengennya tuh gue pakai Dunsparce dulu, terus ngerusuhin Pokemonnya dia. Abis itu gue ganti Crobat. Crobatnya di sini langsung setup Tailwind teman-teman. Jadi guaranteed nyala Tailwindnya. Terus gue dapet 2 kali speed, plus gue abis itu bisa U-turn karena gue lebih cepet kan, jadi gue kabur duluan Crobatnya teman-teman. Terus bisa switch ke Lapras, yang dimana Lapras Gigantamax ini itemnya Light Clay supaya screen move gitu jadi 7 turn ya teman-teman. Dan ini G-Max Lapras, jadi ntar bisa G-Max Resonance ngasih Aurora Veil ya. Ya itulah pokoknya ya, buat ngurangin damage physical sama special yang masuk. Jadi ya langsung masuk Laprasnya, langsung G-Max Resonance gitu teman-teman ya. Jadi ini udah GG banget. Terus ada Groudon juga buat ya as usual, dia sangat-sangat tebel ya. Gue kasih Assault Vest juga. Plus ya as usual Groudon, Precipice Blade, Stone Edge, Thunder Punch, Hit Crash. Gue nggak bawa Earthquake di sini karena ini single battle. Jadi Precipice aja, Precipice juga ya sebenarnya bukan itu sih. Precipice lebih sakit aja walaupun akurasinya 85%. Dan terakhir Kingler di sini Gigantamax juga. Jujur gue bingung juga Kinglernya diapain, tapi kayaknya Kingler nggak gue G-Max, yang G-Max udah most likely Lapras. Pakai Life Orb supaya sakit tampolannya, dan di sini gue bawa Sword Stance juga just in case Bang Rio switch. Terus ada Liquidation untuk Step Waternya, Hammer Up untuk Fighting, dan Knock Off untuk
ngecopotin itemnya dia. Jadi let's see apakah gue bisa mengalahkan Bang Rio Vigo nih guys ya. Jadi gue udah milih 6 Pokemon dari 12 Pokemon yang gue dapetin dari filter Instagram. Di sini gue bakal jelasin satu per satu dulu, jelasin singkat aja ya. Yang pertama ada Charizard. Di sini Charizard itu gue bikin Gigantamax dan bakal gue pakai jadiin Gigantamax Charizard nantinya nih. Dia special attacker ya dengan jurus-jurusnya Flamethrower, Air Slash, Hurricane, dan Dragon Pulse. Lalu yang kedua ada Azumarill physical attacker dengan itemnya Life Orb dan beberapa move physical attack. Gue pakai Aqua Jet juga nih buat nyampah-nyampah kalau dia kalah speed, tapi Pokemonnya Falcro udah ada yang sekarat, bisa kita sikat pakai Aqua Jet. Yang ketiga ada Tyranitar. Di sini Tyranitar gue jadiin tanker ya. HP sama special defense-nya gue pentokin. Dan dia gue kasih Stealth Rock. Ini bakal gue keluarin pertama buat pasang Stealth Rock aja guys. Dijadiin tumbal. Yang keempat ada Shiny Dragonite. Ini Shiny yang kita dapetin dari filter tadi nih. Si naga hijau ini. Jurusnya ada Super Power, Dual Wing Beat, Dragon Claw, dan Extreme Speed. Dia ini make Choice Band ya guys itemnya. Terus yang kelima ada Scizor. Gue pasang OK Berry biar gak mati kebakar guys. Takutnya Pokemon Bang Falcor ada tipe api, jadi bakar nanti mati guys. Terus jurusnya seperti jurus-jurus Scizor pada biasanya ya, pada umumnya. Dan yang terakhir ada Dusknoir. Gue bingung mau gue apain dia. Gue jadiin physical attacker aja. Iseng aja guys, gak apa-apa lah. Wah, gue gak tahu nih dia pakai apaan nih guys. Ini gua semua juga gak tahu nih. Yang menentukan filter Instagram. Waduh. Anjir, ada Groudon, ada Mew. Waduh. Wah. Ini sama-sama GG sih tapi. Bang. Pak, tapi lu isinya buset, Tyranitar, Dragonite, Dusknoir, buset. Ini gua tapi Dusknoir gua agak idiot ini. Iya, tapi gua ada legend ya, dua ya. Ada legend. Satu legend, ada satu mythical. Ya. Let's see lah, kita akan menerapkan strategi yang tadi sudah kita sama-sama bahas di footage kita masing-masing ya. Let's see, apakah kita bisa tolol-tololan di sini atau tidak ya guys. Let's go. Okay, gue bener-bener, ya udahlah, pokoknya gitu dah. Charizard, Azumarill, Tiranitar pasti sayang stream ya. Okay. Kita mulai pertarungan dengan filter IG. Wah, Tiranitar dulu tarifnya. Oke, langsung Bang Giras shiny ya. Shiny, gue dapet Shiny dan Sparza ya dari filter nih. Oke, okay, Sandstream ya. Oh my god. Sandstream. Gue akan melakukan ini. Apa tuh? Waduh. Kamu setup Stealth Rock. Gantian, gue yang setup kali ini. Kamu aku giniin. Wah, mau ditidurin. Sound strong ya mau ditidurin. Aduh. Waduh. Ayo lo. Aduh. Terus ngeheal. Oh, ini tanker ya? Iya tuh, jadi penuh lagi bang. Wah, cabut ya. Gak dibiarin bobo Tiranitar guys. Kabur lu, kabur. Wah, Dusknoir. Wah, di-lock sih gue nih Dusknoir. Gak bisa ngapa-ngapain dan spars gue guys. Sialan. Oh, ningkatin stats ya. Iya, gue akan naikin attack gue ya. Aduh, jadi keras juga ya? Iya, attack sama defense. Aduh, bangke. Ayo sini kamu. Bisa ngapain juga nih gua nih. Ayo, kamu bisa gebuk aku gak? Aku tipe normal. Aduh. Bisa gak? Tapi kayaknya gak sakit, gak bakal ada damage-nya nih. Aku bakal gini-gini terus. Ampe bosen. Tuh. Aduh, mana keras. Lagi. Ya. Ampe ya. Botak ya. Berdoa. Wah, makin gak sakit ini. Paralyze please. Ya. Bobo ya, bobo. Aduh. Bang, untuk bang. Aduh. Mana ini bunuhnya? Sampai besok bang. Bang. Ampe besok bang, nih bang tuh. Aduh. Ini bakal gonta-ganti terus nih. Ini lucu nih. Ayo. Gemuk aja bang, gue darah tinggal setengah gitu bang. Buset. Kalau gak kelar-kelar nih kita nih.
Ah, tapi nggak akan mati nih kayaknya nih. Masa sih? Nggak tahu sih. Gue bantuin deh biar gue mati juga deh. Tuh, gue gebuk deh sekarang deh. Nah, power. Ada nggak apa-apa tidur lah. Oh, sakit bang, buset. Ah, sulit, coba ditiban dan spars bang, berapa bang? Wah. Ya Allah. Sakit banget lagi. Tapi gak jadi tidur dia. Wah, tapi aduh ke paralyze. Mana bang? Ah, padahal ini padahal Gigantamax Charizard. Jagoan lo ya. Oh, masih lebih cepet. Masih lebih cepet. Orang Dasparse gua enggak guna cuma buat bercanda doang. Tapi anjir. Itu max attack anjir. Hah? Max apa karena berat? Max attack. Terus gua ngapain ya? Oh, Kingler. Ya, ini dulu. Gigantamax apa enggak nih? Iya. Eh, lapras lo sih ya. Begitulah. Alah. Coba tumbalin aja bang. Charizard. Iya, tumbal dulu bang. Santai bang. Satu-satu bang. Oke. Ah, mati. Charizard tuker dance mars, boleh lah. Keluarin ini dulu aja lah. Oke, santai dulu kita. Kayaknya ganti nih. Oh, dia set up. Tring, tring, tring. Mati gak gue nih? Harusnya gak mati sih. Enggak mati kayaknya. Gak tahu ya. Gak tahu. Oh, speed lagi. Ah, gak mati kan? Wah, elah. Oke. Ah. Aduh. Wetter. Apa gua salah pencet ya? Kenapa? Ya, salah pencet beneran. Kenapa? Lu Shadow Sneak. Gua pin Shadow Sneak malah Shadow Flash. Ada. Ya udahlah ini aja lah gua keluarin. Waduh, naga butongnya keluar guys, warna hijau lagi. Sialan, percaya ini dia. Dari filternya udah percaya ini. Dapat shiny dragonite langsung. Keren, sama-sama dapet shiny kita nih. Wah, extreme speed ya, of course. Mati gua guys. Resahkan kamu ya. Oke, saatnya keren, kita memakai kayaknya strategi yang sudah kita bahas tadi guys. Wah, apa nih strateginya? Yaitu strategi Jahanam nomor 2. Wah, apa nih? Pasti racun nih. Enggak, aduh ada gituan lagi. Aduh. Harusnya gua lebih cepet sih. Aduh ngapain nih? Enggak, gue lupa banget ada stealth rock ya. Gue pakai focus sash soalnya. Gue pakai focus sash tapi focus sash gue pecah langsung. Harusnya gue lebih cepet sih. Harusnya. Oke, nice. Wah iya, aduh tailwind. Ya setup. Oke, nice. Oke. Kita juga gedein ya, speed. Iya, lu juga gedein speed ya. Boleh lah. Mati, one hit. Iya, gue lupa kan kalau ada stealth rock gue jadi mati kalau iya kalau enggak sesnya nyala. Gak apa-apa guys, sekarang kita adu bagong aja gimana? Mana nih? Ayo. Wah, lu mau gedein juga ya? Go subscribe, jangan lupa subscribe guys. Iya. Ke Bang Rio Vigo juga ya, jangan lupa. Iya guys, si subscribe keluar lagi. Kalau enggak di Extreme Speed Dragonite. Ih. Jangan sampai kalian di extreme speed dah. Iya. Dengan subscribe aja daripada subscribe extreme speednya. Nih lihat Ash Ketchum pakai G-Max Lapras tuh. Waduh. Gigantamax Lapras. Gua kena S mati nih, tapi gua bisa nyerang enggak ya? Bisa lah. Tapi kan tailwind gua. Oh iya. Harusnya gua duluan. Nah. Mati lah gua ini. Kali 4. S. Kali 4. GGGG meninggal. Enggak. Kok lu multi skill ya? Pasti. Iya, multi skill. Iya, enggak bakal mati multi skill. Kali 4 padahal. Aduh, ada fail-nya lagi. Nah, ini dia ya, biar gua lebih tebel, guys. Ditampol gua. Ah, shit. No! Enggak dong. Anjir, bagong banget. Iya, gara-gara fail ya? Iya, gara-gara fail. Dan gua juga bukan di fighting GG. Tidak. Mana gua membuang Gigantamax Charizard tadi. Jadi satu-satunya. Satu-satunya special attack gua itu. Jadinya yang Dynamax Dragonite ya? Iya. Satu-satunya special attacker gua buat ngebunuh Dunsparce lu yang udah plus 2 defense tadi. Itu malah mati sama Dunsparce. Iya, sedih. Wah, gila sih. Aduh, gua harus ngeluarin siapa? Tapi dipikir-pikir rada kangen juga ya main Sword and Shield Dynamax-Dynamaxan di Scarlet Violet Terra Stellaris, cok. Terra. Wah, Scizor lagi. Enggak multi skill, enggak berasa. Aduh, mana gua fisikal semua lagi yang hidup. Semprot. Wah, diguyur. Gak mati. Mandi. Enggak mati.
Lapras tuh nggak gitu sakit kok. Padahal ini gue modest. Tebel ya. Kok oh, tailwindnya hilang. Tailwind gue hilang udah. Di sini aku cuma bisa begini. Ini aja deh. Iya udah tumbal-tumbal aja sekarang kita. Lah kalah speed gue. Masih kalah ya? Kok kalah speed sih? Kok kalah? Kok kalah speed? Gak tau, gue pakai drop off. Oh iya, ya season harus bulu depan sih mainnya. Gila Lapras jago banget ya. Mati juga sih ini. Wah Tiranitar, kita semprot lagi lah guys. Wah iya Sand Stream. Dia mau ngapain? Tiranitar gue tapi bukan attacker nih. Hah? Nah kan aneh-aneh kan lu? Tanker. Waduh, gue ngeri-ngeri nih. Aduh, yah. Gini dulu lah, gue mau ngeliat dulu. Jurusnya attack sih, cuma ini gue investnya di darah sama... Oh, iya, lu weak pole ya? Anjing, pole nih curiga gue. Enggak weak pole, enggak weak pole. Enggak weak pole, mati gue anjir. Kalah speed lagi. Halo. Mati gue. Enggak weak pole gue. Enggak mati. Tebel banget. Oh, tebel banget, bagus. Tebel banget. Ya. Miss, cakep. Cantik sekali, ke. Aduh, leftover, buset Tiranitar apaan ini? Tiranitar tanker. Tiranitar gila kamu ya. Bagong doang ini, ah pakai miss gala lagi. Lu satu lagi siapa ya? Azumarill ya? Azumarill gua tanker. Azumarill bisa play rush lagi aja. Ini masih imbang loh guys, belum tentu loh ini masih imbang. Semoga ya. Miss! Yes! Untung gak miss lagi. Aurora Velo abis kali ya? Iya kayaknya Velo udah abis ya? Enggak, abis ini kayaknya. Oh iya, anjir. Padahal gue gak nambah attacknya sama sekali loh. Iya, tapi emang sakit cok Bang Gires. Aduh, masih ada Groudon-nya lagi. Groudon sekarang keluar. Mau tak? Mau Groudon. Nih, Godzilla lawan Godzilla bro. Hilang bang, ganti ya bang. Ya, Azumarill gue gak bisa bunuh ini nanti. Waduh, ada apa ini tuh Azumarill itu? Kita lihat ya, kena gak? Oke, kena, nice. Dor! Tinggal. Mati bro. Strong! Ini dia, nah baru mati Aurora Veil gue. Ah, gue pakai jurus air. Lagi ada airnya cahaya. Ada ini, ada matahari bro. Gimana bro? Nguap nih. Iya, coba gue giniin bro, ada rasanya gak ya? Harusnya sih tak ada. Wah, kalah speed. Wih, sakit banget ya. Gila. Ice punch, oke okay. Apa gue mati? Crit. Oh, lu life orb. Tapi ini kalah cepet, lu ada aku ajit gak? Ada. Ya udah mati gue. Mati nih Groudon-nya. Mati ya, mati. Tapi ini ulu masih hidup. Darah masih penuh. Udah aku ajit mati gue. Oke langsung kan. Lu ada aku ajit gak? Wah shit. Oke. Terakhir one by one. Tipis loh tapi loh. Sengit kita. Mati nih gue. Dah. Darah gue udah segini. Tapi ini resek mau, banget. Mau gue bunuh pun gak mungkin sih kayaknya. Gak mungkin. Crit pun gak mungkin mati karena gak ada sun. Ya terus lu mati. Mati gua lah. Iya. GG. Pembalasan berganti lagi dan lagi. Sisa satu loh. Kalian dukung siapa tadi di awal? Jujur. Komen di bawah. Tapi gua curang sih, gua dapet legendary. Cuma kamu juga banyak sudo ya. Ada dua sudo. Iya. Dan starter satu. Terus gua ada dance force jadi bisa dibilang seimbang lah ya. Seimbang. Ini jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Yang belum like, di-like dulu videonya ya. Sama jangan lupa juga cek channelnya Bang Rio Vigo. Karena nanti ada video juga di channelnya Bang Rio Vigo soal rematch ini. Nanti kita buka lagi bakal ya. Bakal banyak challenge-challenge. Wah, bakal banyak. Seru-seru banget. Jadi make sure buat subscribe. Sama jangan lupa juga follow sosial media kita berdua ya. Ada di description. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.